seperti engkau setiap hari. Ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Menyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Ku memuji keajaiban.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasihmu buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasihmu buat kasih setiamu tak pernah berubah, tak berkesudahan, engkau selalu baik, selalu baik.
Ku agungkan nama.
Tidak
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema 60 Minute Worship kita kali ini adalah mengingat kebesaran Tuhan. Apa yang terlintas pada pikiran kita ketika kita pertama kali mendengar kata-kata kebesaran Tuhan? Apakah kita menyebut Dia Allah yang besar karena Dia memenuhi seluruh kebutuhan kita? Ketika kita sakit, Dia menyembuhkan kita. Ketika kita ada permasalahan, Dia melepaskan kita dari permasalahan kita. Ketika kita ada hutang piutang, Dia yang menyediakan kebutuhan kita. Atau kita mengatakan bahwa Tuhan kita itu besar karena Dia telah memberikan nyawanya untuk menebus setiap kita dari keberdosaan kita yang kekal, dari hukuman yang kekal, supaya kita bisa menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Mari kita renungkan apa yang terlintas ketika pertama kali kita mendengar kebesaran Tuhan. Nah, pada hari ini ada tiga hal yang mau saya bagikan bagaimana kita bisa mengingat tentang kebesaran Tuhan. Yang pertama, melalui alam semesta. Tempat dunia kita ini hidup itu adalah bukti kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam Mazmur 19 ayat yang kedua berkata, langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Alam semesta tempat kita diami saat ini adalah salah satu bukti dari kebesaran Tuhan dalam kehidupan setiap manusia. Dia yang mengatur gravitasi bumi. Coba kita bayangkan kalau tidak ada gravitasi bumi, setiap kita mungkin akan melayang atau setiap kita tidak berada di posisi yang sebenarnya. Dia juga yang mengatur setiap musim dalam yang ada di dunia. Mungkin saat tempat kita tinggal ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan di negara lain ada yang empat musim. Itu semua ada di dalam pengaturan Tuhan. Itu adalah bukti kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia juga yang mengatur siang dan malam. Termasuk Dia juga yang mengatur ada waktu menanam, ada waktu panen. Itu semua adalah bukti kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita melalui alam semesta tempat kita tinggal. Dan yang kedua, bukti kebesaran Tuhan yaitu melalui hidup saya dan saudara. Dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai yang ke-15, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai yang ke-15 ini, diceritakan bagaimana Allah membentuk kita dari sejak kita ada di dalam kandungan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oleh karena itu, kebesaran Allah itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, dan kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gambar dan rupa Allah itu dipulihkan dalam kehidupan kita. Dan kebesaran Allah itu ada dalam diri kita. Setiap kita dilahirkan sebagai manusia yang lemah. Tidak ada manusia yang sempurna. Justru dengan kelemahan kita, disitulah terbukti nyata kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau setiap kita memiliki kemampuan yang luar biasa, kita menjadi manusia-manusia yang super. Bisa jadi kita menjadi orang yang sombong. Dan kita melupakan siapa pencipta kita. Tapi justru kita diciptakan dengan kelemahan. Di situ adalah tempat untuk Tuhan membuktikan kebesarannya melalui hidup kita. Kita mengagungkan Tuhan bukan agar Tuhan terlihat besar dan agung. Tetapi karena Dia memang layak untuk kita berikan pengagungan. Karena Dialah pencipta, Dialah Allah yang sempurna, dan Dia adalah Allah yang maha besar dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, karya salib adalah bukti otentik dari kebesaran Tuhan. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Dan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia Allah yang besar. Dia bebas untuk melakukan apa saja untuk diputuskan. Bayangkan Dia Allah yang menciptakan kita. Dan ketika kita, Adam, jatuh ke dalam dosa, bisa saja Dia tidak mengambil inisiatif dan membiarkan kita binasa dalam hukuman yang kekal.
tapi justru Dia Allah yang besar. Dia tahu manusia tidak akan pernah bisa diperdamaikan kepada Allah dengan usahanya sendiri. Makanya dari kebesaran Tuhan, Dia yang berinisiatif datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia untuk mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman kekal kita, supaya kita diperdamaikan dengan Allah dan kita menerima keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Kebesaran Tuhan didasari oleh kasih untuk mengambil rupa seorang manusia yang fana, dan di atas kayu salib Dia buktikan kebesarannya dengan menebus saya dan saudara, supaya kita diperdamaikan dan kita menerima hidup yang kekal. Dalam doa Bapa Kami diawali dengan Bapa Kami yang di surga, itu adalah wujud untuk kita selalu mengingat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Diawali dengan Bapa Kami, itu adalah suatu tanda hubungan kedekatan antara kita dengan Allah. Ketika kita ditebus, kita bukan hanya disebut sebagai hamba kebenaran, tapi status kita juga menjadi anak dari kebenaran. Setiap kita menjadi anak-anak Allah. Kita bisa memanggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Itu merupakan suatu tanda kedekatan hubungan antara kita dengan orang tua. Dan kemudian dikatakan Bapa Kami yang di surga. Yang di surga menunjukkan kebesaran Tuhan kita. Tempat Dia tinggal, tempat Dia bertahta. Kita bisa menyebut Bapa kita yang maha besar, menyebut Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Itu adalah suatu hubungan yang khusus, dan itu adalah sebuah privilege yang Tuhan berikan buat kita. Mengingat kebesaran Tuhan dalam setiap kita adalah menyadari kedaulatan Tuhan yang didasari oleh kasih dalam hidup setiap kita, yang terpancar dalam perkataan, pemikiran, dan perilaku kita, sehingga orang lain yang di sekitar kita itu juga dapat melihat kebesaran Tuhan lewat hidup saya dan saudara. Amin. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap permohonan doa dan kesaksian yang telah Bapak Ibu Saudara kirimkan kepada kami. Dan saya akan membacakan beberapa kesaksian jawaban doa. Yang pertama, memperoleh pemulihan jiwa dan kekuatan dari Tuhan setelah mengikuti penyembahan ibadah online. Haleluya. Selalu ada pemulihan, selalu ada kekuatan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan yang baru di dalam hadirat Tuhan. Kemudian yang kedua, menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan segera melangsungkan pemberkatan nikah. Wow, haleluya. Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik, bukan hanya terbaik, tapi sepadan dan tepat buat setiap kita yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, mengalami kesembuhan dari sakit asam lambung sehingga rajin mengikuti ibadah penyembahan. Jangan pernah lupa dengan karya Tuhan ketika kita menerima kesembuhan. Ingatlah bahwa kesembuhan yang kita terima itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan selayaknya ketika kita menerima berkat, baik itu kesembuhan, baik itu secara finansial, maupun itu ketenangan dan damai sejahtera, itu harusnya membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan kami juga telah menerima beberapa permohonan doa, dan kita akan sama-sama doakan pada saat ini untuk setiap permohonan doa yang telah masuk. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih karunia dan anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk setiap permohonan doa yang sudah masuk pada saat ini. Kami berdoa untuk kerinduan dipertemukan dengan anak yang sempat dipisahkan orang tua. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tahu kerinduan hati mereka. Anak dan orang tua itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan berikan waktu untuk mereka boleh dipertemukan sehingga mereka boleh kembali melakukan rekonsiliasi, mereka boleh melakukan pemulihan, dan mereka boleh memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak ini, Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan boleh pertemukan dengan anak dan orang tua yang sempat terpisahkan ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang berkumpul dalam hal pekerjaan, untuk melunasi hutang dan memenuhi kebutuhan keluarga. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Engkau. Tuhan, campur tangan untuk setiap mereka yang sedang bergumul dalam pelunasan hutang-hutang mereka, maupun mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan. Tuhan, pertemukan dan berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka, untuk mereka boleh melunasi setiap hutang piutang mereka. Dan mereka juga boleh belajar untuk semakin bijak mengelola keuangan mereka. Mereka boleh bertanggung jawab menyelesaikan setiap hutang piutang yang ada. Dan mereka boleh memulai lembaran kehidupan yang baru dalam finansial mereka, dan mereka boleh menang dalam hal finansial mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pemulihan rumah tangga dan keluarga, sehingga tidak ada lagi perceraian. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan untuk setiap kehidupan rumah tangga dari anak-anak-Mu. Tuhan, yang berkati dengan anggur yang baru. Tuhan, berkati dengan sukacita dan kasih yang terus melimpah dalam kehidupan setiap rumah tangga anak-anak-Mu, Tuhan. Kami tolak perceraian. Kami berdoa biarlah komunikasi yang baik itu boleh terbangun. Keterbukaan antar suami dan istri itu boleh terbangun. Membangun komunikasi juga yang baik dengan orang tua dan anak, maupun mertua dan menantu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pemulihan dalam hal rumah tangga itu terjadi dan boleh dinikmati untuk setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kelepasan dari ikatan roh LGBT. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap bentuk penyimpangan, kenajisan, hal-hal cabul, kami telah patahkan, kami telah tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan, yang menginsafkan dari dosa, Roh Kudus-Mu yang menyadarkan dari dosa-dosa mereka, dan bukan hanya menyadarkan, tapi memberikan mereka kekuatan untuk bisa memutuskan dan tidak lagi kembali dalam kehidupan dosa mereka. Tuhan, juga kami berdoa, Tuhan, pertemukan setiap mereka dengan komunitas yang sehat, dengan keluarga tubuh Kristus yang baik, yang siap mendampingi, menerima mereka, dan membawa mereka dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga hidup mereka boleh diubahkan, dan mereka juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar mereka. Kami juga berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan dari kecewaan dan akar pahit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu itu boleh mengalir dengan deras dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekecewaan maupun kepahitan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berikan pemulihan. Roh Kudus yang Kau terus pimpin dalam setiap kehidupan mereka, untuk mereka boleh belajar mengampuni sama seperti Engkau juga telah mengampuni kami, manusia-manusia yang berdosa. Engkau yang telah setia dalam kehidupan kami sejak kami tidak setia. Dan biarlah kami boleh belajar untuk memberikan pengampunan juga kepada orang lain. Kami boleh melepaskan diri kami dari kepahitan. Kami boleh melepaskan diri dari kekecewaan. Sebab kami tahu, ketika kami terus memelihara dan memendam kekecewaan dan akar pahit, pemulihan dan berkat Tuhan itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami, ketika kami memutuskan untuk melepaskan pengampunan, kami yakin dan percaya, disitulah berkat Allah, kekuatan dari Allah itu terus mengalir memampukan kami, dan hidup kami boleh menjadi dampak dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Kami berdoa, Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti 60 Minute Worship kali ini, dimanapun mereka berada, penyertaan-Mu itu adalah kehidupan mereka. Dijauhkan mereka semua dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala macam untuk kecelakaan maupun rencana-rencana jahat iblis. Kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah dimanapun kami berada, nama Tuhan selalu dimuliakan, dan kebesaran Allah itu selalu muncul dalam kehidupan kami. Dan mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus sampai kekal selamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah 60 Minute Worship. Dan sampai berjumpa di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.